Jiwa berlayar apa seperti baka, mencari-cari senyawa molekul surga, menara membara membakar jiwa, semua merota membuka mata. Jiwa-jiwa berlayar apa seperti baka, mencari-cari senyawa molekul surga, menara membara membakar jiwa, semua merota membuka mata. Semua rincangan tertanam, radio pemikat pemusnah melingkar, terikat semua segar, jiwa-jiwa sekarang musnah bagaikan bekas, semua isyarat pertanda dia mata kada dekat, tak dapat diuralan, radio kembali timpah, kulawan rencana maut penawar latar, hancurkan ledakan lepaskan serat penuju lenyap. Ketika orang yang memperjuangkan orang-orang yang dilenyapkan, kemudian dilenyapkan, itu adalah simbol dari bagaimana rezim itu mencoba memberi tanda bahwa kalian harus takut. Dan memang berkali-kali, tes, sebenarnya. Dan memang berkali-kali di film itu juga disebut juga, berkali-kali Munir bilang juga bahwa dia juga takut. Artinya, dan tidak ada... Saya pikir gak ada seorang pun yang gak mendengar rasa takut ya. Saya pikir di sini konteksnya kemudian bukan kemudian rasa takut itu yang jadi harus jadi simbol, tapi bagaimana kemudian figur Munir ini ditarik lagi ke belakang, latar belakang apa dan kondisi seperti apa dan sistem yang seperti apa yang kemudian melahirkan orang-orang seperti Munir yang pada akhirnya bisa kita lihat apakah sistem itu masih ada hari ini. Ketika kemudian semua konteks yang melatar belakanginya itu kita periksa, maka di situ kita bisa berkaca bahwa apakah kemudian hari ini relevansi Munir itu masih bisa diteruskan melampaui nostalgia itu atau hanya berupa kenangan aja gitu. Kita mengenang cuman hanya berupa momentum tanpa kita memeriksa dan kemudian kembali lagi ke permasalahan yang selama ini melatar belakanginya. Kawan-kawan mungkin ada yang pernah baca buku kumpulan tulisan puisinya Widji Thukul yang kata pengantarnya ditulis oleh Munir. Di situ sangat jelas sekali Munir itu ngasih latar belakang kemudian kenapa Widji Thukul lahir. Di kata pengantar itu dia cerita tentang Talang Sari, dia cerita tentang Gedung Opo, dia cerita tentang tim-tim banyak hal penindasan di Orde Baru dan kemudian ditarik sama satu hal bahwa itu adalah latar belakang dari semua itu adalah kerakusan sebuah rezim dalam membangun dalam melakukan pembangunanismenya tadi seperti yang saya bilang ditarik ke wilayah ekonomi politik bahwa sebenarnya yang orang-orang itu dilenyapkan itu bukan karena memang orang itu memang ya tengenahan we bengetna gitu. Ada latar belakang dan latar belakang itu yang harus diperiksa. Ditarik lagi ke konteksnya hari ini. Apakah kemudian latar belakang itu masih ada hari ini? Apakah ada Gedung Ombo baru? Apakah ada kemudian Talang Sari baru, Simpang Kraft baru? Segala macam. Awal-awal perlawanan itu pasti kecil. Itu dilakukan itu pasti di ruang-ruang kecil. Itu diskusi-diskusi di rumah di kos-kosan, di kontrakan-kontrakan, di ruang-ruang di mana-mana yang bisa dimanfaatkan untuk bertukar gagasan dan segala macam. Artinya, itu bisa dilakukan juga hari ini. Hanya permasalahannya mungkin bagaimana kemudian membuat ruang-ruang itu, kesadaran-kesadaran apa yang bisa di diasporakan di ruang-ruang itu. Artinya itu. Bagaimana kemudian kawan-kawan, saya yakin banyak mahasiswa hari ini, bagaimana kemudian mengembalikan kampus sebagai ruang-ruang gagasan-gagasan radikal. Radikal selama ini diselewengkan dengan spanduk di Polres atau di Coblong atau di mana itu yang menolak ideologi radikal ISIS. Itu bukan radikal. Tolol itu. Saya yakin bahwa gagasan radikal ada mengakarkan sesuatu. Kawan-kawan harus mengakarkan permasalahannya apa.
saya yakin kawan-kawan juga udah paham bahwa semuanya harus ditarik lagi ke wilayah ekonomi politik, karena itu akarnya. Saya masih yakin bahwa kampus-kampus itu bisa kemudian menjadi ruang-ruang gagasan lagi, ruang-ruang aksi lagi. Komite-komite aksi itu yang radikal ke zaman itu awalnya dari kampus, meskipun kemudian gerakan yang besar dan kemudian bisa melumpuhkan itu sebenarnya ya gerakan di luar kampus. Tapi kemudian gagasan-gagasan itu banyaknya akhirnya di kampus, karena ruang-ruang di luar itu udah nggak steril. Makanya kenapa waktu itu di kampus, kenapa waktu itu masih ada senjatanya itu tentara, polisi itu nggak boleh masuk kampus, masuk itu. Mungkin nggak tahu sampai sekarang mungkin iya ya, masih nggak boleh masuk kampus. Tapi kemudian rektornya jadi pengganti kodam gitu ya, mungkin seperti itu. Artinya ada wilayah-wilayah yang bisa steril untuk kawan-kawan agak aman untuk bicara tentang itu gitu, untuk melahirkan gagasan-gagasan itu. Meskipun saya yakin bahwa kantuk hari ini, terima kasih pada proses transformasi di 98, kita masih bisa sedikitnya punya ruang-ruang seperti ini. Dulu nggak bisa seperti ini, tapi sekarang kita bisa seperti ini. Ada kawan-kawan ada ruang publik meskipun digerebek ormas gitu ya, tapi masih bisa gitu. Asal kalian bergong, sikat teruskan. Mungkin seperti itu. Kalau yang pertama Munir itu dibunuh secara fisik, yang kedua Munir itu dilenyapkan secara apa ya? Secara yudisial. Kira-kira kalau yang pertama ini dibunuh, yang kedua itu ingin dilupakan. Kita semua hadir di sini untuk mengatakan dengan jelas kepada para pembunuh yang masih hidup bahwa kita tidak pernah lupa bahwa Munir dibunuh. Itu pertama. Yang kedua, seperti yang tadi disampaikan oleh Ucok, kalau kita hanya mengenang Munir sebagai sebuah pribadi atau mengenang kematian Munir semata sebagai sebuah peristiwa, maka kita rentan terjebak menjadi merayakan tokoh. Saya kira kita harus melampaui itu. Kita bukan untuk mengenang tokoh, kita justru hendak mengenang pokok persoalannya. Ucok tadi menyebut tentang apa yang disebut sebagai konteks. Teman-teman sekalian, Munir, Wijitukul, korban di Talang Sari, korban di Santa Cruz, korban Priok, dan korban di Papua, dimanapun, itu lahir dari satu situasi yang kira-kira sebetulnya sama saja. Mereka dianggap menghalangi agenda-agenda rezim Orde Baru waktu itu. Konteksnya adalah itu. Orde Baru di sini bukan semata-mata sebuah struktur pemerintahan, tapi juga sebuah nalar berpikir. Maka mengenang Munir buat saya itu seharusnya tidak boleh sekadar mengenang pribadi, tidak boleh berhenti hanya sekadar mengingat sosok. Seharusnya mengingat Munir berarti mengingat sebuah pokok persoalan, sesuatu yang tadi disebut oleh Ucok sebagai sebuah konteks. Nah, hanya dengan itulah maka mengingat Munir itu tidak akan menjadi upaya mengelap-elap album tua gitu loh. Sejarah tidak lagi diperlakukan sebagai album tua yang terus-menerus dilap-lap terus-menerus gitu. Mengingat konteks kenapa Munir mening diracun, kenapa Wijitukul hilang, kenapa ada kematian di Semanggi, kenapa ada kematian di Priok, di Talang Sari dan lain-lain, memahami konteksnya itu akan membuat kita itu bisa melampaui masa lalu, dan dengan itulah kita bisa menarik benang merah. Dan dengan itu pula kita bisa lolos dari jebakan-jebakan retorika-retorika pembangunan yang tiba-tiba sekarang muncul kembali. Melawan lupa buat saya berarti salah satunya juga adalah melawan kembali eufemisme Orde Baru yang kembali muncul. Artinya kita harus mengingat konteks yang membuat Munir mati. Hanya dengan itulah kita bisa mencegah kelahiran kemunculan korban-korban Munir yang baru, syuhada-syuhada yang pernah tewas di Talang Sari dan dimanapun. Karena itu sedang mengancam kita sebetulnya. Saudara-saudara kita di Rawajati, kemarin di Stasiun Barat, di Sukamulya, di Kertajati, di Kulon Progo, di banyak tempat yang harus menyingkir karena korporasi sawit masuk, korporasi tambang masuk, korporasi properti masuk. Dan semuanya ini bagian dari retorika pembangunan kembali yang sering didengung-dengungkan Ucok, kalau dulu GBHN, kemudian MP3EI, sekarang RPJMN.
memahami konteks yang membuat Munir mati, Wiji Tukul hilang, itu adalah salah satu cara supaya kita itu bisa terus-menerus mengaktualisasi masa lalu. Dengan itulah sejarah tidak menjadi sebuah album tua. Hanya dengan itulah sejarah tidak semata-mata menjadi arsip-arsip yang berdebu di jalan Ampera Raya di Jakarta, di Leiden maupun di Cornell. Hanya dengan itulah juga kita barangkali bisa lolos dari berhala-berhala politik yang sekarang seringkali muncul atas nama Ridwan Kamil, Ahok, Risma, dan lain-lain. Saya kira kalau ditanya apa arti Munir, saya kira itu. Saya ingin mencoba melampaui Munir sebagai pribadi, tapi saya mencoba mengingatkan teman-teman bahwa Munir adalah sebuah pokok persoalan. Kita sebagai mahasiswa harus pertama-tama peduli terhadap kampus kita sendiri. Menurut saya itu salah satu hal yang penting yang harus digarisbawahi. Seperti di Unpad sendiri, beberapa waktu lalu telah terjadi penindasan kebebasan berpikir ketika kami ingin mencoba melakukan seminar mengenai Marxisme, dilarang oleh karena 1-2 ormas yang melarang datang ke rektorat. Itu saya sebagai salah satu mahasiswa Unpad merasa sedih begitu, bahwa kebebasan berpikir atau kebebasan berpendapat saja dikekang. Selain itu, kita sebagai mahasiswa juga haruslah tahu bahwa pendidikan sampai saat ini pun tidak baik-baik saja. Apalagi setelah undang-undang BHP, Badan Hukum Pendidikan yang dijagal dan diganti oleh UU Dikti 2012 yang ternyata masih sama, masih memegang aroma komersialisasi pendidikan. Nah, itu yang saya pikir arah perjuangan yang cukup penting bagi kita yang sebagai mahasiswa yang kritis gitu terhadap kenyataan yang ada. Kalau kebebasan kita dikekang oleh pihak kampus sendiri itu sudah menyedihkan dan kita harus kita lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bukan berarti hanya berhenti pada tataran kampus saja, walaupun itu sangat penting karena pertautan antara kampus dan dunia luar ini juga sangatlah erat. Nah, soal yang di luar inilah yang sebenarnya tetap banyak ya, dalam artian soal-soal yang kiranya remeh gitu bagi mahasiswa, sebenarnya itu salah satu upaya negara yang masih diselimuti oleh pelanggaran-pelanggaran HAM, seperti misalnya di Rembang, di Gendeng, di Kertajati, dekat tempat saya KKN waktu itu, yang mau ada pembangunan bandara gitu kan. Saya pikir mahasiswa juga harus berpikir ke situ. Kita harus tetap melihat persoalan itu adalah persoalan kita, dan bukan berarti kita menggurui kawan-kawan kita atau para tani yang ada di sana, tapi kita menjadi kawan untuk terus bersolidaritas dan dalam hal ini terus mewarisi semangat-semangat Munir dan semangat Wiji Tukul. Tapi bukan berarti menjadi Munir, kita adalah diri kita sendiri dan kita adalah yang terus berlawan begitu. Terima kasih.